Guys, kalian pernah gak sih makan ayam goreng yang proses memasaknya tanpa harus direbus dulu ternyata itu memang beneran enak banget ya? Jadi pertama saya haluskan dulu nih untuk bumbunya, ada 7 siung bawang putih, bawang merah, jahe kunyit, dan sedikit air. Dihaluskan, setelah itu di sini saya pakai 1 ekor ayam. Ini ayamnya sudah saya kasih air perasan jeruk nipis biar gak amis lagi. Dan tambahkan 1 saset kaldu bubuk, ratakan ya ke semua bagian. Campurkan bumbu yang tadi udah dihaluskan, ratakan lagi. Ini saya tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka biar kalau dimasak dia ada bumbunya gitu, ada krenyesnya gitu. Biasanya anak-anak tuh suka banget kalau bumbunya banyak. Nah, kita ratakan, marinasi selama 1 jam. Jadi benar-benar bumbunya itu udah meresap banget. Goreng sampai kecoklatan, apinya sedang cenderung kecil aja. Di saat kondisinya ayam itu sudah setengah matang ya, kayak gini kita tuang sisa-sisa bumbu tadi. Jadi enak ada krenyesnya gitu nanti pas matang. Nah, angkat dan tiriskan. Ini dia sudah jadi ayam goreng buatan Mama Akbar Alicia. Ini langsung aja saya mau hidangkan bersama sambal bawang. Untuk resep sambal bawangnya itu nanti ada di video selanjutnya ya. Karena udah lapar banget nih, aku mau langsung santap aja. Yummy. Ini enak banget, hati-hati ketagihan. Selamat mencoba ya bun di rumah. Sampai jumpa.